InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab inna kulli ma'rufin sadaqah. Bab menceritakan bahawa setiap benda yang baik itu adalah sedekah. Ma'ruf ni satu benda dikira kebaikan pada pandangan syarak, maka ia ada kebaikan. Satu benda dikira keburukan pada pandangan syarak, maka dia adalah dikira sebagai keburukan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Qala hadatsani Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa an abihi an jaddihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah qalu fa illam yajid qala faly'tamil biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa illam yastati' aw lam yaf'al qala fayu'inu dhal hajatil malhuf qalu fa illam yaf'al qala fayamuru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf qalu fa illam yaf'al qala fayumsiku 'anil sharri fa innahu lahu sadaqah. Daripada Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa, daripada ayahnya, daripada datuknya, yakni Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata wajib ke atas setiap orang muslim itu sedekah. Qalu, sahabat tanya, fa illam yajid, sebab para sahabat faham sedekah ini benda yang bersifat material, kena ada barang, benda yang diberi. Kalau mereka tak ada, Nabi SAW kata faya'tamilu biyadaihi, dia hendaklah bekerja dengan kedua tangannya, dengan tenaga dia, dengan rank dia, kata kelata rank, dengan rank dia, fayanfa'u nafsahu, dan dia bagi manfaat kepada diri dia, sebahagian daripada hasil tu dia guna untuk diri dia, kaum keluarga dia, wa yatasaddaq, dan sebahagian yang lain dia guna untuk dia sedekah. Sahabat kata fa illam yastati', kalau dia tak mampu juga, tidak ada tenaga untuk bekerja, aw lam yaf'al, kalau dia tak buat, qala fayu'inu dhal hajatil malhuf, dia tolong orang yang mana berhajat, orang yang mana memerlukan pertolongan dan juga bantuan. Qalu, mereka tanya, ya Rasulullah, kalau mereka tak dapat buat juga, qalu faya'muru bil khair, suruh buat kebaikan, aw ya'muru bil ma'ruf, suruh orang lain buat kebaikan. Adallu 'alal khairi kafa'ilih, satu orang yang mana yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, dia akan dapat pahala seumpama orang yang mana buat. Qalu fa illam yaf'al qala fayumsiku 'anil syarr, dia tidak buat keburukan. Fayumsiku 'anil syarr sama ada dengan tubuh badan dia ataupun dengan mulut dia, dia tidak buat keburukan. Fa innahu lahu sadaqah, sesungguhnya perbuatan tidak membuat keburukan itu, tidak melafazkan keburukan itu, juga dikira sebagai satu sedekah. Insyaallah. Hello. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang miskin datang jumpa Nabi SAW mengadu, dia kata zahabat ahlul duthuri bil ujur, orang-orang kaya mereka dah bawa pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, dak mereka semayang seumpama kami semayang, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa kami pun puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi ada satu benda yang mana kami tak mampu buat. Mereka ada lebihan-lebihan harta, dak guna untuk infak kepada orang fakir miskin, sediakan orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil tahu tentang kaum keluarga orang yang berperang ini, dak dengan ambil tahu tentang makanan mereka, minuman mereka, dak keperluan seharian mereka, anak-anak sekolah mereka, mereka akan dapat pahala seumpama mujahid.
Tak, mereka bagi duit untuk orang pergi belajar seolah-olah mereka dapat pahala orang yang belajar juga. Jadi kami ni tak boleh tengok sajalah, sebab kami hanya ada tubuh badan saja, harta tidak lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kamu benda yang mana kamu boleh sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Setiap tasbih, setiap tahmid itu dikira sedekah. Wa budu'u ahadikum sadaqah. Dan kemaluan seseorang di kalangan kamu itu juga dikira sebagai sedekah. Dengan erti kata, menggunakan nikmat kemaluan itu dak juga sedekah. Sahabat kata, afi syahwatihi sadaqah. Dia menunaikan syahwat dia, melempiaskan syahwat dia. Benda itu sedekah juga ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok cara bagi dia jawab, mantik bagi dia, dia kata la wudi'a fil haram. Kalaulah kemaluan itu diguna pada tempat yang haram, alaysa kana alaihi wizr, bukankah benda itu dikira sebagai satu dosa? Zalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dan begitulah juga kalau digunakan pada benda yang baik, benda itu dikira sebagai pahala untuk dia. Tengok tuan-tuan, abwabul khairi maftuhah. Pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Jadi kita sahaja, kata para ulama, jangan sekali-kali kita tutup pintu-pintu kebaikan ini. Ada orang yang mana dia boleh buat banyak, ada orang yang mana tidak boleh buat banyak. Tetapi kita kena istiqamah satu dua pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Let's say istiqamah macam mana tuan-tuan? Ada orang yang mana pada hari Jumaat dia tak boleh bagi banyak, tetapi mungkin RM1, RM2 dia masukkan dalam tabung yang bergerak di hadapan dia. Tak, ataupun kalau tak ada tabung bergerak, pergi masuk dalam box. Tak, begitu juga ada orang yang mana setiap bulan dia akan klik account online dia, banking dia, tak? RM20 untuk Darul Kauthar sebagai contoh, ataupun untuk Fulan bin Fulan sebagai contoh. Benda tu walaupun sedikit, tetapi benda itu berterusan. Inna khairal amali indallah adwamuh. Aku kama qala alaihi salatu wassalam, antara amalan yang paling baik di sisi Allah Taala ialah yang paling istiqamah, yang paling berterusan. Wa in qalla, walaupun sikit. Dak, qalilun qarra khairun min kathirin farra. Dak, qalil yang sedikit, qarra tapi lekat, tetap berterusan, khairun adalah jauh lebih baik, min kathirin farra berbanding dengan banyak tetapi lagi lepas tu. Maksudnya sekali tu yang buat, lepas tu tak mari-mari dah perbuatan tu. Shalom. Tunjukkan kepada aku ya Rasulullah satu amal yang mana boleh menjadi sebab untuk aku masuk ke dalam syurga. Qala amitil adha an tariqin nas, kamu buanglah perkara-perkara yang mana boleh mengganggu yang berada di jalan-jalan manusia. Wa huwa syu'batun minal iman, ini adalah salah satu daripada ranting-ranting ataupun cabang-cabang iman. Tuan-tuan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali kita anggap benda-benda yang kecil, amalan-amalan yang kecil ni macam tak ada apa-apa nilai. Kita tak tahu, kata ustaz-ustaz kita, bahawasnya yang mana akan menyebabkan Allah suka dan amalan yang mana akan menjadi perantaraan kita untuk masuk syurga Allah. Ada orang mana buat amalan yang besar-besar tetapi dihumban ke neraka Allah Ta'ala. Tapi ada orang buat amalan yang kecil-kecil kerana Allah suka, kerana ikhlasnya dia, Allah masukkan dia dalam syurga. Saya selalu bagi tahu, dah apabila kami khatam Bukhari, dah guru kami dia bagi 7 nasihat. 7 nasihat yang mana diwarisi daripada ayah dia, warisi daripada guru-guru ayah dia. Antara benda yang pertama ialah niat. Ada orang mengajar Bukhari, na'udzubillah, mungkin masuk neraka. Ada orang mengajar Iqra alif bata, mungkin dia masuk syurga. Beza dia kat mana tuan-tuan? Beza kat niat. Dah, saya bagi tahu di setiap tempat biasanya bila syarahkan hadis innamal a'malu binniyat, 3 golongan. Yang disebut dalam Sahih Muslim, yang mana amalan yang besar-besar, tip-top-tip-top, mujahid, orang yang dermawan, hartawan, orang alim, manalah sekali masuk neraka. Sebab apa tuan-tuan? Buat bukan kerana Allah Ta'ala. Tapi satu orang wanita yang mana melakukan dosa pada zaman Bani Israel, dak penzina, hina pada pandangan manusia, dak sebab dia bagi minum kepada anjing yang kehausan, melalui usaha dia yang sedikit, Allah suka dan Allah redha, Allah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita tak tahu tuan-tuan, kita masuk syurga bukan dengan amal kita, tapi kita masuk syurga dengan redha Allah. Kita masuk syurga dengan kegembiraan Allah pada kita. Jadi sekarang kita tak tahu amalan yang mana yang menyukakan Allah, ketika mana yang mana kita buat semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala.
Kita tak tahu. Sebab tu Nabi SAW pesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu kecil-kecilkan, remeh-temehkan amalan-amalan yang baik, walaupun kamu jumpa saudara-saudara kamu dalam keadaan muka kamu manis dengan senyuman. Shalom. Subhanallah. Dia kata apa? Niat dia la yadurru rajulan muslima. Semoga apa yang aku buat ini akan menyebabkan satu orang lelaki yang muslim ataupun orang ramai tidak mendapat sebarang kemudaratan. Kalau hari ni tuan-tuan kita tengok paku dan seumpamanya di jalan-jalan raya, tak, kita berhenti dan kita buang ke tepi supaya apa? Supaya tidak rosak tayar motor orang dan seumpamanya, tak, tidak berpeluh-peluh dia tunggu orang datang kena bayar RM30, RM40 lagi, tak, lewat datang kerja mesyuarat dan seumpamanya. Kita hadirkan dalam diri kita ihtisab, iaitu mengharapkan ganjaran dan pahala semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Faghfiralah. Itu menjadi sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Shalom. Tengok tuan-tuan, amalan-amalan umat ini yang baik, yang buruk, semuanya dibentangkan pada Nabi, pada Allah Subhanahu, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, antara yang baik ialah annal adza yumatu anit tariq. Perkara-perkara yang menyakitkan dibuang daripada jalan. Dan antara perkara-perkara yang buruk, an-nukha'atu fil masjid la tudfan. Nukha'ah iaitu hingus daripada hidung ataupun ailio, orang kata apa, kahak yang keluar daripada mulut kita di masjid la tudfan, tidak di kambus ataupun tidak di tutup dengan pasir dan sebagainya. Benda ni bahas yang panjang di kalangan para ulama, adakah hingus yang kita buang di masjid terutamanya pada waktu dululah ketika mana masjid daripada tanah dan juga pasir, ataupun kahak yang keluar daripada mulut kita semata-mata kita buat macam tu dalam masjid ataupun di dinding masjid, adakah itu dikira dosa ataupun tak? Bahas panjang para ulama, dak khilaf antara Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi dan seumpamanya. Masa kami lalu hadis dalam Bukhari dan dalam Muslim, para ulama memberitahu bahawasanya ada khilaf. Tapi ala kulli hal, kalau benda itu berlaku juga, kata ulama kafaratuha dafnuha. Apa itu kafarah? Kalau dikira benda itu dosa sekalipun, dafnuha iaitu kita kena kambus benda tu, kita kena tutup dengan pasir. Ala kulli hal, kita jangan buat benda ni tuan-tuan. Tak, at first place kita jangan buat. Hatta dalam riwayat-riwayat Nabi SAW ajar, tak, kalau kita duduk dalam masjid, tak boleh nak buat macam mana dah. Kalau masjid tu daripada pasir, tak, kita buat, kita buang benda tu sebelah kiri dan kita kuis, kita tutup dengan kaki kita. Dalam sekarang kehidupan kita hari ni, biasanya kita ada satu sapu tangan kecil dan seumpamanya. Kalau kita tak ada sapu tangan kecil, tak, kita guna hujung jubah kita ataupun hujung serban kita untuk kita selesaikan kita punya hajat dan seumpamanya. Calon. Calon. Tengok tuan-tuan, perkataan yang baik apabila Nabi SAW dapat sesuatu tak, daripada seseorang hadiah dan seumpamanya, Nabi kata bawa pergi jumpa fulanah, fa innaha kanat sadiqata Khadijah, sesungguhnya dia adalah kawan kepada Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata idhabu bihi ila baiti fulanah, pergi kepada rumah fulan bin fulan, sesungguhnya dia sangat mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Shalom. Shalom.
Caloh, tuan-tuan boleh baca sendiri terjemahan dia, caloh. Hello. Hello. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi SAW marah kalau kita mengejek ataupun tertawakan satu-satu orang pada sifat-sifat pribadi dan seumpamanya yang mana bukan benda yang diminta oleh dia. Macam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di sini, dak, dia punya betis tu adalah kecil. Maka mereka pun gelakkan dia. Nabi SAW kata, sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu lebih besar, lebih berat di mizan berbanding dengan gunung Uhud. Kan kita dah lepas tadi, wa yastaskhirun tadi, antara 9 dosa besar yang dikira oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satunya ialah sukhriyah, iaitu kita mengejek-ngejek satu orang, tak, kita meremeh-remehkan, mempeleceh-leceh satu orang, terutamanya pada benda yang bukan pilihan dia, tak, dia punya anggota badan mungkin ada cacat di sana sini ataupun warna kulitnya yang gelap dan seumpamanya. Jadi benda ini merupakan satu izak, merupakan satu kesakitan yang sangat besar kita sebabkan kepada satu orang Islam. Benda ini boleh masuk dalam dosa yang besar. La yaskar qawmun min qawmin, jangan satu-satu kaum memperleceh-leceh ataupun mempersenda-senda satu kaum yang lain. Asal an yakunu khairan minhum, mungkin sahaja mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang yang mempersenda-sendakan. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah marah mereka kerana apa? Kerana mereka mempersendakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Salam. Satu orang mukmin dia merupakan cerminan bagi saudaranya yang lain. Idza ra'a fihi aiban aslahah, apabila dia lihat keaiban dalam cermin tersebut dia akan baiki. Satu kata ulama, kita ni merupakan cerminan bagi sahabat-sahabat kita. Baik buruk sahabat kita adalah refleksi terhadap diri kita. Kalau kita tengok buruknya satu-satu orang, kita kena reflect benda tu pada diri kita. Mungkin jadi jahatnya dia sebab dia duduk dengan kita. Satu dari sudut. Yang kedua, cermin ni tuan-tuan, kita tengok, biasanya kita sahaja yang tengok. Nah, bukan semua orang boleh pergi duduk tengok di cermin. Kalau kita cerita tentang cermin yang kecil lah, yang setakat dalam bilik kita dan seumpamanya. Jadi begitu juga apa yang kita tengok aib pada orang lain, kita kena simpan pada diri kita sahaja. Kita jangan sebar-sebar pada orang lain. Sebagaimana yang nampak benda dalam cermin tu hanya kita seorang, tak, sepatutnya kita tidak sebar-sebarkan pada orang lain. Dan yang ketiga ialah bila kita tengok keburukan yang ada dalam cermin tersebut, maka kita kena cuba untuk baiki. Begitu juga bila kita tengok keburukan pada diri sahabat-sahabat kita, satu kita rasa kita bersalah mungkin buruknya mereka kerana mereka terkesan dengan kita, dan yang kedua kita cuba untuk sampaikan kebaikan kepada dia, nasihat dia dan seumpamanya. Shalom. Satu orang mukmin juga merupakan saudara kepada orang mukmin yang lain. Yakufu alaihi dhai'atah, dia cuba untuk jaga harta benda kawan-kawannya. Jika ada berlaku sebarang masalah
dak kehilangan, dia akan cuba untuk cari, dak dia akan cuba untuk cukupkan dak keperluan-keperluan saudaranya. Wa yahutuhu min waraih, dan dia akan pelihara dan kawal saudaranya daripada segenap penjuru. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kawan dia berada dalam keadaan yang selamat dan aman, tidak disakiti. Sebab apa? Al-mu'min, satu orang mukmin kal jasadil wahid, seumpama satu jasad yang satu. Tak, seumpama manusia inilah satu bangunan. Begitu juga ketika mana satu orang, satu anggota sakit di bahagian lain, tak setiap pada satu-satu ketika tak seluruh tubuh akan rasa sakit. Walaupun sakit di gigi saja, tetapi seluruh badan akan tidak dapat tidur. Jadi kita kena ada perasaan ini, tuan-tuan. Al-mu'min akhul mu'min. Satu orang yang beriman itu ialah saudara kepada orang yang beriman. Tak, la yakhdhuluhu, dia tidak hinakan dia, dia tidak serahkannya kepada musuh. Wala yuslimuhu, dia tidak serahkan kepada musuh, dan dia tidak hina dia, dia tidak cerca dia. Izastansahahu nasaha, bila dia minta nasihat kepadanya, dia akan bagi nasihat dan seumpamanya. Ini sifat orang-orang mukmin, tuan. Shalom. Siapa yang mana mencari makan dengan cara menyusahkan kawan Islam dia, macam dia jadi spy ataupun menjadi tukang report dan seumpamanya, menyebabkan kawan dia berada dalam kesusahan, tak, kemudian dia dapat sedikit habuan daripada kesusahan tersebut, dia dapat sedikit habuan daripada report yang dia buat tersebut. Fa'innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam, dia akan dapat bahagian seumpama itu daripada neraka jahannam yang mana dia kena makan. Wa man kusya bi rajulin muslim, satu orang yang mana dapat pakaian kerana perbuatan dia, report tentang kawan dia muslim, tak, dia tolong sampaikan aduan itu ini tentang kawan dia muslim, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan dia dengan pakaian seumpama itu daripada neraka jahannam. Dan siapa yang mana takabur ataupun berbangga diri di hadapan kawannya yang Islam, Allah Subhanahu wa taala akan takabur di hadapannya pada hari kiamat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan belas kasihan kepadanya. Shalom. Ini antara adab-adab yang diajar oleh Islam. Benda ni berlaku banyak sangat di sekolah-sekolah asrama dan seumpamanya. Dak kononnya niat bergurau. Tak boleh, tuan-tuan. Bergurau macam ni tidak dibenarkan oleh syarak. Menyebabkan dia termunah-mandir pergi cari barang dia. Dak lewat nak pergi kelas dan seumpamanya. Orang susuk stoker dia. Orang sembunyikan tai dia dan seumpamanya. Benda ini tidak dibenarkan oleh Islam. Benda ini merupakan satu dosa, tuan-tuan. Dak sama ada dia main-main ataupun dia bersungguh. Bersungguh tu memang dia nak sembunyikan dengan niat dia nak curi. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilaih. Kalau kamu ambil dia punya tongkat. Kalau sekarang kita budak-budak muda ni apa, tuan-tuan? Sembunyikan spek mata. Dak, benda-benda yang penting dalam kehidupan dia. Jadi benda ini merupakan satu benda yang bukan untuk main-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah benda tu. Shalom. Hello.
Sekali lagi. Al-afu was-safhu 'anil nas, memaafkan dan orang kata let go lah. Let go kesilapan-kesilapan yang orang buat pada kita, dan kita ihtisab pahala dan ganjarannya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita tentang satu orang Yahudi yang mana telah meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak racun dalam daging, dah hantar kepada Nabi, Nabi makan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kena kesan racun tersebut sehingga ke hujung hayat baginda. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dapat cam kesan racun tersebut daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apabila wanita tersebut dibawa kepada Nabi, dak sahabat-sahabat kata, kenapa tidak bunuh sahaja? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak payah bunuh. Ini antara sifat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu bahawa Nabi dia tidak akan balas dendam apabila dirinya dicerca, dihina dan seumpamanya. Tetapi bila dia melibatkan hukum hakam Allah Taala, syariat Allah Taala, kesucian kemuliaan Allah Subhanahu wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan Nabi SAW tidak akan duduk diam. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok apa yang berlaku pada kita, adakah dia kerana batang tubuh kita ataupun kerana agama. Kalau melibatkan agama, kita tidak boleh duduk diam. Kita tidak boleh ambil benda itu sebagai satu benda yang mudah. Tetapi kadang-kadang benda itu bersifat agama juga, tetapi kena atas tubuh badan kita, benda itu kita maafkan. Supaya apa tuan-tuan? Kita doa dengan doa Nabi SAW, Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kepada kaum aku hidayat, petunjuk dan seumpamanya, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Adapun dari sudut jawapan terhadap perkara-perkara yang mana menghina agama, menghina Allah dan juga Rasul, maka kita kena jawab. Tapi kesakitan-kesakitan yang mereka buat kepada kita, benda tu kita ihtisab di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Shalom. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada baginda ayat khudzil afwa. Dak, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dak, jadilah orang-orang yang mudah, yang baik, senang memaafkan, dak, senang memberi, dak, senang menerima akhlak-akhlak orang lain, baik ataupun buruk. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh orang buat kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan kamu elaklah diri kamu daripada bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ataupun kamu sambutlah kenyataan-kenyataan orang-orang jahil, perbuatan orang-orang jahil secara berhemah dan juga berakhlak. Jadi tuan-tuan, ini merupakan sifat-sifat yang diajar oleh Al-Quranul Karim, terutamanya kepada orang yang mana memegang tanggungjawab sebagai satu orang da'i di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu orang yang mana menyampaikan agama dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Akan ada orang-orang yang mana akan datang dan cakap macam-macam pada kita, nak kata tentang kaum keluarga kita, tuduh kita, fitnah kita, itu ini. Benda ini merupakan sunnah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apa yang perlu kita buat ialah kita doa kebaikan untuk mereka. Dak, kita ingat perintah-perintah Allah ini, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, sebab kebaikan akan bawa kepada kebaikan. Kata-kata yang kesat, kasar, caci, keji, benda ini tidak membawa kepada kebaikan, bahkan ia membawa kepada jidal, pertelingkahan, dan ia membawa kepada keburukan yang tidak berkesudahan. Akhlak anbiya alaihi wassalatu wassalam, apabila orang cakap benda yang buruk-buruk pada mereka, qalu salama, mereka akan cakap benda-benda yang baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dah, ini sahaja yang perlu mereka cakap. Apabila mereka sampaikan kebenaran, orang tak nak terima, orang caci, qalu salama, mereka cakap benda-benda yang baik, balik mengadu pada Allah Subhanahu wa Taala di dalam tahajud mereka, di dalam doa mereka, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, bagilah petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Shalom. Sampaikan, mudahkan, jangan mudah-mudahkan.
wala tu'assiru, jangan payah-payahkan, susah-susahkan agama. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila seseorang di kalangan kamu marah, maka senyap. Senyap hari ni tuan-tuan, baik tutup Facebook, duduk uzlah molek. Shalom. Tuan-tuan, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan seumpamanya. Antara sifat-sifat Nabi yang disebut di dalam kitab Taurat dan disebut kembali di dalam sifat di dalam kitab Al-Quran ialah ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau sebagai syahid, sebagai saksi di atas wahdaniyatillah, di atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan menjadi saksi di atas amalan-amalan umat manusia pada hari kiamat. Wajidna bika ala haula'i syahida, sesungguhnya kami telah utuskan engkau sebagai saksi ke atas umat manusia. Antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah hirzanil ummiyin, baginda adalah pembela bagi orang-orang yang tidak cerdik, orang yang tidak pandai, orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Allah Subhanahu wa taala kata anta abdi wa rasuli, kamu adalah hamba aku, kamu adalah rasul aku. Samaituka, aku namakan kamu al mutawakkil, orang yang mana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung harap kepada Allah. Hak ni tengok sifat nabi-nabi yang perlu ada pada dai, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar dan juga dirham. Wa innama warathu ilman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir, siapa yang ambil sebahagian daripada ilmu itu, sesungguhnya dia telah ambil satu bahagian yang besar dalam kehidupan dia. Warisan ilmu bukan hanya pada tashrif, bukan hanya pada kemuliaan, tak dapat penghormatan, dapat kedudukan di dalam masyarakat, orang datang jumpa dia untuk minta nasihat, datang jumpa dia untuk buat keputusan itu ini. Tetapi mewarisi ilmu kenabian juga bersamanya adalah taklif, iaitu tanggungjawab. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk sampaikan agama ini dan risalah ini kepada seluruh umat. Supaya apa? Supaya umat mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah taala, masuk ke dalam syurga dan terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat yang perlu ada pada satu orang nabi dan pewaris nabi-nabi ialah laisa bifadhdin wala ghalidh, bukan satu orang yang keras, bukan satu orang yang susah, satu orang yang begitu kasar, wala sakhab, suaranya tidak tinggi fil aswaq, tidak dia menjerit-jerit di pasar dan seumpamanya. Dia ada wakar, dia ada kehebatan dia. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, tidak sekali-kali balas keburukan dengan keburukan. Walakin, tetapi ya'fu, memaafkan. Wa yaghfir, memaafkan. Wala yaqbidahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali akan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yuqima bihil millatal auja, Allah Subhanahu wa taala akan angkat setelah mana Allah gunakan nabi untuk kembalikan agama yang telah terpesong selama ini. Bi ay yaqulu la ilaha illallah, bawa mereka daripada menyembah berhala kembali kepada mentauhidkan Allah taala, bawa mereka daripada memperhambakan diri kepada manusia dan dunia kepada memperhambakan diri untuk Allah dan juga akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala sempurnakan misi ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Sebab tu kata Imam Malik rahmatul alaih, benda yang bukan agama pada zaman Nabi, dia tidak akan jadi agama selepas matinya Nabi. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan angkat Nabi sehingga Allah taala telah sempurnakan agama yang bengkok ini. Itulah agama yang diturunkan pada Nabi, dan itulah agama yang mana Nabi mati dengannya, dan itulah agama yang terus dipegang oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tanpa pengurangan, tanpa penambahan, dan sampaikan kepada seluruh umat ini sampai hari ini.
Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar baginda adalah untuk membuka mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan juga hati-hati yang telah tertutup. Shalom. Ayat ni juga ada dalam Taurat. Shalom. Innaka iza taba'ta ribata finnas afsadtahum. Engkau, jika engkau bermuamalat kepada manusia ataupun deal kepada manusia berdasarkan syak wasangka engkau, maka kamu akan merosakkan mereka. Sebab apa? Apabila kamu tuduh mereka itu ini tak, kamu zahirkan perasaan su'uzon terhadap mereka sekian-sekian, jadi benda ini akan menyebabkan kerosakan di kalangan masyarakat. Bahkan kadang-kadang setengah orang, orang kata apa? Dah mereka dah sangka aku macam tu, baik aku buat je lah. Kalau aku jadi baik pun tak ada guna. Tak. Jadi ada orang yang macam tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan, jangan sekali-kali kita deal dengan orang atas dasar syak wasangka. Iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadis. Jangan sekali-kali kamu ada perasaan sangka-sangka. Sebab apa? Sangka-sangka ini merupakan percakapan yang paling dusta. Daripada sangka-sangka ini akan bawa kepada tajasus dah, untuk chat dan seumpamanya. Bila tajasus mula bersembang, kemudian daripada dua orang jadi tiga orang, tiga orang jadi empat orang, satu lokaliti tahu. Benda semua ini dibina atas dasar tajasus. Benda dibina atas dasar zon, sangka buruk. Last kali bila zon, sangka buruk, ramai orang bercakap, kita akan mula guna kaedah kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Tak, benda yang mana tak salah daripada awal, kemudian kerana zang-zang itu dah ramainya orang bercakap, kita kata ramai dah orang tahu. Tak, padahal tahu tak atas dasar zang, tuan-tuan. Maka kita merosakkan diri orang yang dituduh. Kita merosakkan diri mereka dan kita merosakkan diri kita sendiri. Sebagaimana yang berlaku dalam hadithul ifki, ketika mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan zina. Asalnya daripada cerita 2-3 orang je. Tak, Rasul Munafiqin, Abdullah bin Ubay ibni Salul. Tak, ketua para munafikin reka cerita. Kemudian sebahagian sahabat terima cerita tanpa check, tanpa verify kebenaran. Kemudian mula bersembang, mula bersembang, itu ini, itu ini. Last sekali jadi bilangannya seumpama mutawatir. Dok, ramai orang tahu, padahal bermula daripada zon yang salah itu. Maka telah merosakkan satu masyarakat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sampai Aisyah radhiyallahu anha tak, tidak entertain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah lepas balik daripada kes tu, Aisyah berada dalam keadaan sakit dan seumpamanya. Nabi pun tak banyak cakap dalam seumpamanya. Nabi telah bermesyuarat dengan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang kata Aisyah baik. Ali radhiyallahu anhu kata, "Ya Rasulullah, pelik apa ya Rasulullah? Ada lagi wanita-wanita selain daripada dia. Kalau kau cerai pun ramai lagi wanita yang baik." Dan Aisyah pun mula, ya Allah, masalah tak timbul dalam keluarga dan seumpamanya di kalangan masyarakat. Bermula daripada apa tuan-tuan? Bermula daripada zan, bermula daripada sangka buruk. Sebab tu Nabi SAW kata, "Idza innaka idza tama'ta ribata finnas." Kamu mula check orang berdasarkan keraguan-keraguan, zan semata-mata, maka kamu akan merosakkan manusia. Tapi itu tidak bermakna tuan-tuan, kalau zan ni, kata para ulama, hatta dalam Sahih Bukhari pun ada zan yang tidak boleh, ada zan yang boleh. Zan yang tidak boleh ialah baseless, kita kata accusation. Kita accuse, kita syak tanpa ada asas yang kukuh. Tapi kalau ada asas yang kukuh berdasarkan penguat-penguat yang lain, itu dinamakan sebagai zan qawi, zan yang kuat, overpower thought, yang mana ada dalil-dalil petunjuk. Kita kata contohnya, pasangan ni bukan pasangan yang halal suami isteri, bukan mahram bersekedudukan. Maka kita ada cara untuk deal dengan masalah-masalah tersebut tanpa kita sebarkan daripada awal. Kita verify dulu, ini tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi secara umumnya, apa saja kita fikir, kita kata itu benar dan kita bertindak di atas fikiran kita itu, maka kita akan merosakkan masyarakat. Shalom. Thank you.
Jadi tuan-tuan, hadis ini tentang al-imbisat ilan nas, beramah mesra tak tanpa ada formaliti dengan masyarakat dan seumpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah satu orang pemimpin Rasul Allah yang mana tidak ada formaliti. Tak, baginda SAW kalau dalam Syama'il tu, tak, Nabi SAW dia bercakap bila dia tengok satu-satu orang sampai kau orang tu rasa dialah orang yang paling penting dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, begitu Nabi. Satu orang wanita yang kurang sempurna akalnya datang nak cakap dengan Nabi, Nabi bagi masa duduk dengar dan Nabi SAW sabar. Tak, satu orang Arab Badui datang tarik Nabi daripada belakang sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Ada Arab Badui datang pegang kenderaan Nabi, dok berhenti, mengejut, Nabi tidak marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kepada para sahabat dengan seluruh badan baginda, dak tidak pernah mengherdik dan seumpamanya. Ini yang cuba disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam bab ini. Dan dalam hadis yang telah dibacakan tadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda bersama dengan cucunya iaitu Al-Hasan wal Husain alaihi wassalam, dak bagaimana Nabi bermain dengannya, dak macam kita kata tunggangan kuda gitulah, dak naik atas belakang, pijak sana sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka mulut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cium Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Jadi benda ni tak ada masalah. Ketika mana Nabi SAW meninggal pun, umur Hasan dan Husain baru umur 8 ataupun 9 tahun. Dalam masalah cium mulut budak ni tuan-tuan, jangan duduk pergi cium mudah-mudahlah. Kalau benda tu dengan nafsu dan syahwat, benda itu dikira haram, berdosa. Dan kalau bukan anak kita, jangan duduk mudah-mudah. Tapi kita tengok kan, mak ayah cium ataupun adik-beradik cium mulut adik dia, ya umur 5 tahun, 4 tahun. Benda itu permissible, tak ada masalah. Dan saya rasa yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara ini ialah sebelum daripada wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat pun dah umur 8 tahun 9 tahun. Kalau benda ni 3 4 tahun sebelum tu baru umur 6 tahun, baru umur 5 tahun. Benda tu acceptable dan permissible. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka berdua adalah penyejuk mataku ataupun bau-bauan wangiku daripada dunia ini. Allahumma ahibbah fa inni uhibbuh, ya Allah, cintalah kepada mereka, sesungguhnya aku sayang kepada mereka. Kita habiskan satu bab ini, bab tabassum iaitu senyum. Hadis yang ke-250 dah sekarang. InsyaAllah, hak ni tak perlu syarah panjang. Tuan-tuan kena amal je. Jumpa tu, gitu. InsyaAllah. Kena tangkap pun, senyum. InsyaAllah. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu adalah daripada Yaman. Dia masuk Islam lewat mungkin beberapa tahun sebelum wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jangan tiru saya dalam isu-isu macam ni. Kita tak sure tentang bila sahabat tu masuk Islam, especially sahabat-sahabat yang glamour, yang selalu nama mereka berulang-ulang dalam kitab hadis. Sepatutnya kita kena ambil tahulah. Dak, Jarir bin Abdullah al-Bajali, saya sepatutnya kena tahu bila dia masuk Islam. At least kita boleh sebut 4 tahun sebelum Islam ataupun 4 tahun sebelum matinya Nabi SAW, datang daripada mana, apa cerita-cerita dia dengan Nabi SAW. Jadi kita tahu sedikit sebanyak sahabat-sahabat ni tuan-tuan. Sebab apa? Mereka adalah teladan, mereka adalah contoh bagi kita. Kenapa Nabi SAW sayang kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali? Dia yang antara jemaah yang dihantar oleh Nabi SAW untuk memusnahkan berhala yang berada di Yaman. Apa Dhil Khalisah? Ha, ni kena tanya Ustaz Yunus kan, dalam bab tauhid akidah pecah-pecah pantau berhala ni, dia memang terror. Jadi Jarir bin Abdullah al-Bajali dia pergi dengan satu kelompok daripada puak dia, dan dia datangkan dengan khabar gembira tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dan mendoakan untuk Jarir dan juga kawan-kawan dia. Dia kata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Sepanjang 4 tahun dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang dia kata apa? Tak sekali pun aku ingat Nabi tengok aku kecuali Nabi akan senyum. Letih macam mana Nabi SAW pun Nabi akan senyum. Sibuk macam mana Nabi pun Nabi akan senyum. Dan selepas itu Jarir bin Abdullah kata Nabi SAW bersabda, "Yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi Yaman." Akan masuk melalui pintu ini satu orang yang paling baik daripada orang Yaman. "Ala wajhi mashatu malak." Dia ada muka yang bersinar, muka yang berseri, dan dia ada dia punya keezahan, kecantikan dia yang tersendiri. Fadakhala Jarir, kemudian Jarir bin Abdullah al-Bajali masuk radhiyallahu taala anhu wa anas sahabati ajmain. Shalom.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tak pernah tengok Nabi dhahikan. Bila kita kata dhahik, iaitu suara keluar masa ketawa. Tak, Nabi SAW tak was hatta ara minhu lahawati, sehingga aku dapat nampak ni di dalam-dalam ni gusi dan seumpamanya, ataupun kata kawasan gigi geraham ni dok kah, aku tak pernah tengok. Wa innama kana yatabassam alaihi salatu wassalam, Nabi SAW dia hanya senyum sahaja, habis dok pun nampak gigi ya, kalau dak senyum yang biasa. Shalom. Ya Allah, Nabi SAW rupa paras baginda sangat cantik, dak putih kemerah-merahan. Jadi kalau Nabi gembira pun senancam, kalau Nabi marah pun senancam. Tuan-tuan nak tahu tentang sifat-sifat Nabi SAW dan seumpamanya, tuan-tuan kena baca Syama'il. Dak, tuan-tuan boleh tengok penerangan-penerangan yang diberi oleh para ulama tentang figures, tentang features of Nabi Karim SAW, sifat-sifat peribadi Nabi yang luaran dan juga dalaman. Kemudian apabila Nabi melihat ghaim, ghaim ni kita kata awan ataupun rih, angin yang kuat, urifa fi wajhi, sahabat boleh tahu dah Nabi SAW berada dalam keadaan gelisah, tak diam duduk. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, manusia ni bila dia tengok angin datang, bila tengok awan datang, mereka gembira. Mungkin benda ni akan bawa air hujan. Tapi Nabi SAW kata apa? Kamu tahu tak bahawasanya wahai Aisyah, siapa yang boleh bagi jaminan benda ini bukan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ada kaum yang mana diazab dengan angin dan diazab dengan awan yang datang membawa bencana kepada mereka. Seumpama Allah cerita dalam suratul Ahqaf, hadza aridun mumtiruna. Bila nabi-nabi bagi tahu bahawa sini azab Allah nak datang, mereka kata apa? Hadza aridun mumtiruna. Oh, benda ini datang untuk bawa hujan pada kita. Tengok-tengok dia bawa bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tak tahu dah apa yang mana akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa sangat gelisah. Bila benda tu hilang, dah angin berlalu, awan berlalu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa lega dan rasa lega balik. Insya-Allah babul dhahk. Sikit lagi, tiga hadis lagi, insya-Allah. Kurangkan ketawa kerana banyak ketawa akan mematikan hati, insya-Allah. Hello. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok satu rahat lebih kurang dalam bilangan 10 ke 40 orang, seingat saya, yang mana mereka keluar dalam keadaan ketawa, mereka bercakap-cakap, alah macam kita lah keluar daripada kedai makan, dak sembang-sembang ngumpat orang itu, ha 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 orang tu bodoh, orang ni sekian. Dak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang mana jiwa aku berada dalam tangannya, la ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kamu tahu apa yang ketahu yang aku tahu, la dhahiktum qalila, kamu akan ketawa sedikit, wala bakaitum kathira, dan kamu akan menangis dengan banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu dan meninggalkan kaum sahabat-sahabatnya dalam keadaan menangis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada baginda, wahai Muhammad, kenapalah kamu putus asakan sahabat-sahabat engkau? Tak, bukan semua orang boleh berada di atas level takwa yang sama. Tak, kalau kita tengok orang-orang gelak dan seumpamanya, puak-puak ahli neraka tu bik dah. Tak boleh gitu, tuan-tuan. Mungkin dia gelak kat sini, hak dia menangis banyak lagi. Kita ni tak reti gelak sebab bukan pelucu orangnya, ataupun tak ada orang nak kawan dengan kita. Kita boring seorang-seorang, jadi kita pun mula hukum orang lain. Tapi kalau kita buat lawak bodoh dan seumpamanya untuk suruh manusia gelak, itu ancaman yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum kita kan tengok
yalah tengok banyak benda-benda yang kelakar, kita gelak, kita gelaklah dengar benda-benda yang kelakar. Tapi adakah itu menjadi tanda ini ahli syurga ataupun ahli neraka? Allah Subhanahu Wa Taala telah tegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tuqannitu ibadi, kenapa kamu buat hamba aku ni berputus asa? Faraja'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru, dah terimalah berita gembira ini, bergembiralah, wasaddidu waqaribu, tapi make sure you maintain on the right path, cuba untuk berada di atas jalan yang betul, waqaribu, dan cuba sembedaya upaya semampu mungkin untuk kamu sampai ke tempat yang dituju, iaitu ke alam akhirat, membawa amal yang baik, membawa ibadah yang baik, membawa keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat lain, istainu bi syai'in min ar-ruhati wal ghadwati wa syai'in min ad-duljah, kata Nabi SAW, atau kama qala alaihi salatu wasalam, cubalah untuk buat sedikit amal pada waktu pagi, sedikit amal pada waktu petang, dan sedikit amal pada waktu malam. Tak, sadidu waqaribu, cuba untuk berada di atas jalan yang betul, dan cuba sikit-sikit untuk dekatkan diri kamu kepada destinasi yang kamu cuba tujui. Sikit lagi, sikit lagi. Jala. Satu hadis. Nabi SAW bila dia pusing, tak, dia akan pusing dengan seluruh tubuh. Bila Nabi SAW pusing ke belakang, dia akan pusing dengan seluruh tubuh. Shalom. Nabi SAW punya description, tak? Nabi SAW punya sifat luaran. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ceritakan tentang tubuh badan Nabi SAW yang mulia. Contoh boleh baca dalam terjemahan. Poin utama di sini ialah idza aqbala aqbala jami'an. Bila menghadap ke depan, dia akan hadap dengan seluruh tubuh baginda Nabi SAW yang mulia. Wa idza adbara adbara jami'an. Bila Nabi berpaling ke belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpaling dengan seluruh tubuh baginda yang mulia. Lam tara ainun mithlah. Tidak ada satu mata pun yang pernah tengok orang yang seumpama Nabi SAW. Walan tarah, dan kamu tidak akan sekali-kali dapat lihat. Semoga Allah SWT bagi taufik hidayah pada saya dan tuan-tuan. Bukan cinta Nabi hanya pada zat tubuh batang Nabi SAW. Ulang-ulang baca syama'il Nabi, tak, tentang sifat luaran Nabi dan seumpamanya. Tetapi kita sayang Nabi SAW atas tubuh batang Nabi SAW. Bi'abi wa ummi huwa Rasulullah SAW. Tapi apa yang cuba disampaikan oleh Nabi itu yang perlu kita bawa dalam kehidupan. Dengan lebih baik lagi, tak, kita cuba untuk sebarkan sunnahnya, ajarannya, kembalikan umat kepada Al-Quran, kembalikan umat kepada As-Sunnah, dan kembalikan umat kepada agama yang benar, kembalikan umat kepada Islam yang sejati. Jadi ini merupakan tanda ataupun manifestasi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang yang mana mendakwa cinta tetapi mereka tidak ikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang berdusta atas nama Nabi. Ada antara mereka bila disembahkan hadis-hadis Nabi yang sahih dengan kefahaman para ulama yang sahih, mereka tolak dan mereka tidak suka perkara tersebut. Semoga Allah SWT bagi taufik hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal dan untuk sampai. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.